Halo Sobat Jagar, ketemu lagi di channel saya Heri Jagar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa minum vitamin, biar badan tetap sehat, tetap bugar. Yang punya hobi berburu atau berpetualang atau adventure, pas berburu, pas jalankan hobi, disarankan jalan yang agak jauh supaya di samping menyalurkan hobi bisa juga sambil berolahraga. Tapi yang nggak bisa, ya cukup dengan nyanggong, nggak masalah. Dua poin yang didapat, badan sehat, hati senang, seperti itu. Oke, ini saya dapat paket kiriman dari GS88. Ini pengirimnya Viga. Ini sih, kalau pengirimnya itu dari Lumajang, Sudirman. Nah, ini. Terus di sini ada ini, sip. Dari Santoso paling gitu aja. Ya. Ini isinya, ini nomor saya V312 sama V313 313. Ini isinya chamber viral. Oke, hanya chamber ya. Nih, viral gen 2 ini panjang banget chambernya. Nih, viral gen 2. Saya beli warna hitam dan hijau army. Ini palep cadangan ini, kasih 4, tadi 22 ya. Ini viralnya. Ini nomor 312. Ini nomor 313. Oke, ini ya. Ini palepnya. Panjang dari chamber ini. Ya, ada bawa ini sih. Nih. Panjangnya ini sampai skid mark saya nggak cukup ini. Nggak cukup segini ya. Adalah ini 96 tambah sini 99 udah nyampe 20 lebih nih. Tambah di sini 20 lebih lah. Panjang chamber ini 20 lebih. Kalau tingginya tinggi 85. Kalau sama ini panjangnya nih. Ini panjangnya 36 23 lebih ini. Ush.
belum lagi ini ya. Terus OD laras masuk ke chamber. Zero. Set. Berapa ini? 14 apa? Apa di ini aja? 14 paling ini soalnya kalau 16 enggak. Ini kan adapter luarnya aja ini ya. Kayaknya ini 14 sih. Ntar di sini. Saya ukur yang di sini. Ini. Oh, 14. Kalau viral 1 2 viral gen 1 terus viral kecil itu kan OD laras masuk ke chamber itu kan 16. Kalau ini dijadikan 14. Masih syukur sih ya. Kalau dulu yang OD 16 terus terang kalau hanya apa milih laras yang OD 16 jadi unitnya agak berat gitu. Ya. Sekarang jadi OD 14. Syukur. Syukur-syukur nanti yang ini larasnya itu sama dengan demit anu ya. Jadinya saya bisa nyoba. Kalau itu OD ini pakai adapter. Ini pakai adapter. Di sini ada 6 baut. Dan 6 baut. Bautnya stainless, ini ditutup kayak gitu. Ini pisah ya, ini pemisah di sini. Tentunya di sini ada O-ring seal nantinya. Enggak nanti. Pasti di dalamnya ada O-ring seal gitu loh. Ini nih. Oh, bisa dibuka. Cek langsung ya valve-nya ini warnanya. Apakah sama? Sama dengan nih, tapi lebih panjang. Ini ya, dengan dia model kerucut sama dengan yang sebelumnya viral terus dekil poton yang pernah-pernah saya ini ya. Pernah-pernah saya miliki. Terus apalagi poton anu sama. Terus sekarang cek per. Yang jelas ini enggak PNP regul ya. Oh ya, tebal dari chamber ini belum ya? Bentar. Pasti nanti ada yang nanya. Tebalnya berapa? Zero. Tebal dari chamber ini 28 mili ya. Nih. 28 mili tebalnya. Cek per hammer. Krem pasti. Tuh. Krem panjang 5 ini. Oke, panjang. Panjang 5 lah. Umum di ini 5 kayak gitu. Panjang 5. Terus ini ya. Volume ruang palep pasti besar ini, nanti saya ukur. Ini bahannya stainless ini. Tarikan ini di side levernya yang bawahnya. Bahannya stainless. Terus ini cancel kokangnya bahannya stainless. Hammernya bahan stainless. Ini triggernya bahan stainless. Colokan mimis stainless. Ini stabil di sini. Stabil colokan mimisnya stainless. 3 baut bahan stainless. Kalau ini dural, ini dural. Tutup hammernya juga dural. Kalau berat nanti saya ukur ini pada saat berat chambernya ya. Saya ukur pada saat nanti ukur volume ruang palep. Saya rasa segini ruang palepnya ini. Besar ini. Oke. Sekian dulu. Unboxing dan review singkat chamber demit viral gen 2. Salam satu laras, salam Jaegar.